Mau ikut kelas inspirasi karena masih banyak anak-anak yang belum tahu apa cita-citanya. Jadi kehadiran relawan inspirator sangat bermanfaat supaya anak-anak dari kecil sudah bisa membuat angan-angan, berani bermimpi bahwa saya harus menjadi sesuatu yang bermanfaat suatu hari nanti. Baik, masih di kelas inspirasi, saya bersama Ibu Cinta, biasa dipanggil Dokter Cinta. Masya Allah, luar biasa. Dari senyumannya itu sudah membuat saya bagaimana ya? Merinding. Intinya, Dokter Cinta terbaik intinya. Oke, saya ingin tanya, mengapa ingin ikut kelas inspirasi di sini? Mau ikut kelas inspirasi karena masih banyak anak-anak yang belum tahu apa cita-citanya. Jadi kehadiran relawan inspirator sangat bermanfaat supaya anak-anak dari kecil sudah bisa membuat angan-angan, berani bermimpi bahwa saya harus menjadi sesuatu yang bermanfaat suatu hari nanti. Masya Allah, iya. Ketika Dokter Cinta hadir di tengah mereka bahwa, oh iya, impian saya mau jadi dokter seperti kakak Cinta, kakak Dokter Cinta. Ingin jadi YouTuber. YouTuber sekarang profesi ya? YouTuber juga profesi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar dokter juga bisa jadi YouTuber. Karena apapun profesinya sebenarnya yang jelas memberikan konten positif kepada orang banyak, memberikan informasi yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, luar biasa. Mulia sekali. Sekarang lagi berdinas di mana? Sekarang di Puskesmas Sorowoliyo di Kota Bau-Bau. Tapi ya sudah ingin berakhir beberapa bulan lagi, jadi sebelum meninggalkan kota ini kasih kenang-kenangan dulu buat ya, kota ini. Diberikan kenang-kenangan untuk ikut kelas inspirasi. Masya Allah, luar biasa. Wih, antusias sekali dari tadi pagi, subuh-subuh. Ya, subuh-subuh bangun, siap-siap, kumpul, berangkat perjalanan. Perjalanannya juga indah. Wih, karena kita lewat di Karing-Karing, kita lewat di sana ada sawah-sawah dan sebagainya, ditemani dengan YouTuber yang paling andor. Oke, terakhir harapannya untuk kegiatan ini, silakan. Harapannya untuk kelas inspirasi, semoga tidak sampai di sini, amin, terus berlanjut. Ada kelas inspirasi Bobo yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Juga relawannya lebih banyak, dalam artian partisipasi dari kakak-kakak misalnya yang sudah sukses, sudah berhasil, berhasil menggapai cita-citanya, untuk membagikan inspirasi kepada anak-anak. Supaya juga mereka bisa sama, berani bermimpi, berani berjuang, pantang menyerah. Supaya bisa bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih kakak dokter. Tetap like, comment, dan subscribe di sini. Thank you.